Saudara-saudari, teman-teman, selamat datang ke channel kami. Hari ini kita nak tunjuk cara memasang TV pada dinding betan, konkrit, batu menggunakan mount yang ditunjukkan sini. Kita mulakan dengan gunakan alat level dan untuk meratakan pemasangan TV ini, gunakan pensel untuk tanda lubang-lubang pada alat pemasangan pada dinding supaya kita boleh melihat di mana kita nak bor lubang. Untuk bor lubang, kita hendak mencari mata bor dinding beton 10 mm, dan kemudian kita mulakan membuat lubang sedalam sepanjang skru yang digunakan. Dalam lubang ini mesti lebih panjang daripada skru yang digunakan. Sekarang masukkan plug plastik ini atau di also dinamakan fissure dalam lubang yang kita telah borkan. Masukkan dalam setiap lubang. Untuk rapatkan fissure ke dalam dinding. Kemudian cari bolt yang panjang dengan washer, dan kita nak masukkan gunakan adapter mata bor 13 mm untuk skrukan bolt ini dengan senang tanpa gunakan spanner. Cara ini menggunakan mata bor hex socket. Ia akan jadi lebih pantas. Mulakan dengan yang di tengah. Jangan kuatkan sangat. Cuma sedikit, kerana kita nak ratakan gunakan alat leveling untuk meratakan pemasangan dinding ini supaya ia adalah rata dengan TV kita. Dalam pemasangan ini, kita gunakan 3 bor di lapisan atas dan 2 bor di bawah. Selepas kita masukkan baut, kita nak tighten, kasih kuat baut-baut ini menggunakan mata bor hex supaya ia kuat dan pegang kepada dinding betan, batu merah atau konkrit. Kemudian kita pasangkan pada TV dan sangkutkan pemasangan TV kita ke atas dinding. Sekali lagi kita ulang, angkat TV dan kita sangkutkan pada pemasangan TV dan yang kita telah bautkan ke atas dinding betan kita. Di bawahnya ada skru yang kita nak kuatkan supaya TV tidak jatuh. Kalau itu untuk safety kita. Anda ada apa-apa soalan atau komen, tolong letak di bawah. Kita akan tolong anda untuk jadikan projek ini satu yang bagus.